Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis bosku. Selamat menonton, enjoy. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel peternakan. Di sini tidak terasa usia ayam saya sudah berusia 16 hari ya teman-teman. Tapi belum saya lakukan vaksin gumboro A ya teman-teman. Jadi besok saya akan melakukan pemaksinan karena tokonya tadi sudah buka dan sudah saya dapatkan. Jadi tunggu saja ya videonya teman-teman. Nah di sini saya akan mereview ayam saya, mereview bahasanya ya. Padahal enggak ya, wong cuma ayam. Ayam berumur 16 hari teman-teman. Nah, ini penampilan kandang bu saya yang posisinya pas di belakang dapur rumah saya teman-teman. Nah jadi di sini ya, kalau untuk kandang ayam nggak perlu yang mau mewah-mewah betul ya teman-teman. Yang penting kandangnya rapi, bersih teman-teman. Untuk ayamnya yang penting nyaman ya, jangan kotor aja. Nah di sini yuk kita lihat ayamnya berusia 16 hari teman-teman. Ini sudah pada naik, sudah segede ini ya, usia di 16 hari teman-teman. Itu yang pasukan hitamnya. Oh, ini kayaknya lagi bertarung ini, si hitam sama si putih ya teman-teman. Di sana juga emang udah manjat-manjat semua di tempat pakan ya. Untung semua tempat pakan ini wajib ditutupin ya, karena nanti kalau nggak tutupin dia ngacak-ngacak ke dalam dan bolos pakan, dan juga bisa jadi dia kotorannya ke sana. Nah jadi di usia 16 hari ini yang harus teman-teman lakukan ya sama seperti hari-hari sebelumnya, dimana teman-teman harus sering melihat tempat pakan. Itu tempat pakannya ya. Nah itu masih ada, masih banyak. Nah itu kalau dia habis teman-teman putarin ya, biar pakannya turun ke bawah teman-teman. Nah kemudian minum. Nah minumnya wajib teman-teman harus kasih vitaminnya ya, yaitu kalau saya sekarang sudah melakukan pencampuran vitaminnya, Vitacik campur dengan Neobro teman-teman. Hasilnya ya enak ya, bagus. Lihat ini ayamnya, dia larinya nggak ke bulu ya teman-teman. Bisa teman-teman nilai tuh bulu anaknya masih banyak di punggung, di mana-mana. Nah di sini usia 16 hari ini kondisi ayam semuanya alhamdulillah sehat-sehat dan lincah-lincah ya. Ini ya, mereka senang bermain semua. Di sini alhamdulillah sekarang cuacanya lagi panas, tapi kemarin malam itu hujan sangat deras sekali ya teman-teman. Alhamdulillah ayamnya selamat, tidak ada mengalami ya yang kita takuti ya teman-teman. Itu alhamdulillah. Di sini kita harus menjaga pola pakan, pola minumnya juga teman-teman, agar ayam tetap sehat ya. Jadi ini mungkin teman-teman merasa bosan dengan videonya, itu aja ya. Tapi maaf ya teman-teman, ini semuanya permintaan dari teman-teman kita juga yang ingin mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ayam kampung super dari usia baru sampai ya, anggaplah usia 1 hari, sampai di usia panen. Jadi saya akan berusaha membuatkan videonya dari awal sampai panen pada teman-teman, apa saja yang harus teman-teman lakukan agar teman-teman kita yang lainnya bisa beternak ayam kampung super juga ya teman-teman, dan tidak mengalami kerugian. Jadi kita kan saling tolong menolong, karena ya menolong itu kan indah juga ya teman-teman. Untuk apa kita pelit dan tidak mau membagi ilmu? Wong rezeki sudah ada yang ngatur semua, sudah diatur sama Allah juga. Jadi nggak perlu takut jika kita mengajari ke teman-teman yang lain. Jangan takut kalau kita tersaingi atau tidak mendapatkan rezeki lagi ya. Di sini kan makhluk hidup ya teman-teman,
yang kita pelihara. Jadi walaupun ilmunya sama yang kita berikan, ilmu sama, tapi jika orangnya berbeda ya teman-teman, bisa jadi perawatannya juga akan beda dan hasilnya juga akan beda. Jadi itu balik-balik lagi ke tangan masing-masing juga ya teman-teman. Jadi saya sih namanya ilmu nggak pelit-pelit juga, ingin membagikan ke teman-teman semua yang membutuhkan. Jika teman-teman juga ingin bertanya lebih lanjut, langsung saja hubungi WA saya. Maaf kepada teman-teman semua jika sering menelpon WA saya tidak sempat saya angkat karena saya juga ada kesibukan lain, dan juga yang menghubungin saya lewat telepon itu juga banyak sekali ya teman-teman. Jadi saya bingung. Jadi lebih baik teman-teman semua ini ya langsung di WA saja, nanti kan bisa saya balas satu persatu chat teman-teman semua saat saya ada waktu senggangnya. Jadi ini saja ya teman-teman, di usia 16 hari, besok usia 17 hari waktunya kita vaksin Gumbolo teman-teman. Jadi itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat sekali bagi teman-teman, tolong teman-teman share video saya ke medsos teman-teman, karena saya tahu teman-teman semua pasti gaul punya medsos yang banyak. Jadi terima kasih teman-teman, jangan lupa ya dukungannya, like dan subscribe juga channel saya. Sekian, terima kasih. Dadah.